Sama-sama kita tahu dan mendengar bahwa Israel sudah melakukan atau melancarkan serangan ke Rafah di selatan Gaza. Dan ini merupakan ancaman yang terus digaungkan oleh Benjamin Netanyahu apabila perjanjian gencatan senjata gagal atau perjanjian yang tidak menguntungkan Israel. Nah, oleh sebab itu, dunia pada kesempatan ini telah mengingatkan kepada Benjamin Netanyahu agar tidak melakukan langkah-langkah yang sembrono yang bisa menimbulkan jumlah korban sipil yang akan berjatuhan yang luar biasa. Kemudian Benjamin Netanyahu mencoba menapiskan semua itu dan memaksakan bahwa serangan ke Rafah merupakan salah satu pilihan untuk membebaskan sandera dengan restu tanda kutip dari Amerika. Walaupun Amerika telah memberikan lampu kuning, tapi ini menunjukkan bahwa ada suatu koalisi yang tidak sehat antara Israel dan Amerika, sehingga akan menimbulkan akibat yang begitu luar biasa terhadap warga Gaza, terutama pengungsi yang ada di selatan. Mengenai misi kami sendiri di Gaza itu, penempatan dan semuanya itu juga atas koordinasi dengan pihak MTCC Gaza dan MOH Palestina. Kurang lebih prosesnya seperti itu. Dan sebagai organisasi yang difasilitasi oleh WHO dalam hal ini untuk masuk ke Gaza, kami mengikuti semua standarnya seperti yang disampaikan Dr. Ben sebelumnya. Ketika tanggal 6 Mei kemarin seharusnya itu tim keempat sudah masuk ke Gaza dan tim ketiga keluar dari Gaza, tapi karena situasi di Rafah border memanas dan kami mendapat informasi bahwa dari pihak WHO mengisyaratkan agar kita tidak mendekati border, jadi kami dari Mercy memutuskan untuk mematuhi aturan itu dan akhirnya tim keempat yang tadinya udah jalan ya, udah berangkat, udah sampai kalau tidak salah udah beberapa kilometer lagi untuk memasuki Suez Authorities, akhirnya mereka balik lagi ke Kairo. Dan untuk tim yang tadinya udah berangkat rencana keluar mendekati border, mereka bertahan di Kesos kami. Dan alhamdulillah posisi Kesos kami saat ini cukup, ya kalau dibilang daerah di Gaza itu aman, tidak ada yang aman, 100% aman tidak ada. Bahkan dari pihak WHO sendiri juga declare kalau misi ini berdasarkan prinsip of no regret, jadi nggak ada penyesalan. Yang akan kita lakukan di sini adalah kita memitigasi risiko, mengontrol risiko, mengikuti aturan yang berlaku di lapangan. Jadi seperti guest house itu harus ada reconfiguration proses, itu kita lakukan juga, kita submit koordinat guest house kita ke pihak WHO atau UN, dan pihak UN sendiri juga mengkoordinasikan ini ke pihak-pihak pertikai. Jadi koordinat kesos kita itu tercatat di sistem mereka dan kami juga membuat marking yang dibutuhkan kayak pasang bendera dan identitas segala macam. Diharapkan dengan seperti itu semua pihak yang bertikai menghormati kalau daerah yang udah
mendapatkan approval reconfiguration process ini tidak boleh ada operasi militer di sekitar daerah tersebut. Sudah semua ya?